The Icon Business Part 3 brings the luck for your business. Halo guys, dengan saya lagi. Nah, kali ini saya akan ajak Anda semua kita review bareng satu unit ruko 3 lantai di Central BSD. Tepatnya di Ruko Icon Business Park 3. Di mana tuh lokasinya? Oke. Saya akan ajak Anda, tapi sebelumnya saya info sedikit tentang ruko ini. Dia lokasinya persis di depan kampus Atmajaya dan stasiun terpadu intermoda, yaitu stasiun kereta api yang baru. Oke, tapi sebelum mulai, ya, tolong ya subscribe, klik loncengnya, kasih like dan komen ya, agar kalian gak ketinggalan dengan channel-channel terbaru saya. Oke, ikut saya ya, kita touring pakai mobil, saya unjukin jalannya. Oke, let's go. Nah, ini saya mulai dari persimpangan Giant BSD. Saya lurusin. Sebelah kiri Green Cove, terlihat itu. Terus saja, nanti ada dua perempatan lampu merah. Tapi kita ambil perempatan lampu merah yang pertama, yaitu belok ke kiri, ke arah The Icon Digital Hub. Dan kalau kita ngambil ke kanan, perempatan pertama itu adalah ke Foresta dan Nava Park Hong Kong Land. Kita jangan ambil kanan, kita ambil kiri. Oke, tapi sebelum perempatan pertama itu, ya, kita akan ketemu Green Office, kantor pemasaran Sinar Mas Land. Nah, bagaimana perempatan kedua? Perempatan kedua itu kita arah ke Ion Mall dan kita lurus ke Ice. Ke kanan itu Gading Serpong. Oke, kita terusin jalan. Luar biasa BSD City ini. BSD City yang kita akan review ini adalah lokasinya di tengah Central BSD lah, boleh dikata ya. Dia adalah daerah pengembangan baru. Karena kenapa? Lokasi ini sangat populer sekali karena banyak developer asing dan tenan-tenan internasional. Nah, itu Green Office, developer marketing office ya. Oke, tenan-tenan internasional. Nah, kiri ini udah terlihat itu gedung Unilever, juga universitas yang sangat terkenal yaitu Prasetya Mulia dan Atmajaya. Kita lanjut. Nah, sudah terlihat perempatan pertama, kita langsung ambil ke kiri. Nah, itu dua gedung adalah branch developer Jepang. Nah, kita belok kiri, langsung terlihat juga gedung apartemen sebelah kanan, itu adalah Sky House developer China. Oke, kita lurusin. Nah, nanti kita akan menjumpai pintu belakangnya marketing office dari developer Sinar Mas Land. Nah, ini dia sebelah kiri. Kita lihat beberapa gedung apartemen, Sky House dan Casa de Parco. Kita lurus terus. Nggak jauh, ini ada pekerjaan flyover atau jalan tol yang baru untuk exit keluar di sampingnya ICE atau belakang ICE. Ini dia flyover baru. Nanti bagi orang-orang atau kita yang tinggal di Jabodetabek akan masuk ke BSD City, ini akses keluarnya masuk ke BSD lewat tol ini, turun di ICE. Luar biasa bukan? Oke, nggak lama dari jalan ini kita akan lihat sisi kiri adalah pengembangan yang akan didevelop, yaitu kawasan Digital Hub. Jadi semacam Silicon Valley-nya Asia Tenggara. Ya, seperti Yahoo, Google itu digital semua ada di sini pusatnya. Kita lurusin nanti ketemu bundaran Icon. Icon ada beberapa ruko di sana yang sudah terisi dan penuh, yaitu Icon Business 1, Ruko Icon Business 1 dan Ruko Icon Business 2. Kita bisa lihat nanti. Nah, ruko yang saya akan review adalah Ruko Icon Business Park
3 ya, persis di depan kampus Atmajaya. Itu sisi kiri adalah Digital Hub, akan dibangun di daerah sini. Kita terusin ya, nanti ketemu bundaran Avani atau Icon. Kita ambil arah ke kanan. Arah jalan ke kanan itu kemana? Ke persimpangan Intermoda, stasiun kereta api terpadu yang baru dibangun oleh BSD. Sebentar lagi di sisi kanan kita akan melihat beberapa ruko Icon Business Park 1 dan Icon Business Park 2. Nah, kalau sisi kanan itu adalah pintu masuk ke perumahan Icon. Ada beberapa klaster di sana. Kita lurus aja terus. Nah, itu udah terlihat sisi kanan. Ruko Icon Business Park 1 dan Ruko Icon Business Park 2. Nah, kita ketemu bundaran ini. Kita langsung ambil ke kanan ya, langsung. Jangan ke kiri. Kita ke kanan, ikutin jalan terus. Ini. Kalau lurus itu adalah Avani. Di dalam kawasan Avani ada beberapa klaster. Kita lurusin aja terus. Ini. Avani. Oke. Sudah terlihat ya, ruko juga. Sisi kanan Icon Business Park 2. Di sisi kiri depan itu terlihat kampus Atmajaya. Coba kita lihat. Nah, ini gedungnya sudah terlihat. Nah, ini dia Atmajaya kampusnya. Kita lurus. Nanti langsung ambil ke kanan. Kalau lurus terus nanti kita ketemu perempatan Intermoda, ke kiri langsung stasiun terpadu kereta api Intermoda. Tapi kita ini nggak sampai lampu merah tersebut ya. Kita ke kanan nih. Di perempatan lampu merah tersebut, kalau kita ke kanan itu ke Ion Mall. Tapi kita belok nih, masuk ke kompleks Ruko Icon Business Park 3. Ya, kita belok yuk. Nah, ini kita belok langsung. Masuk ke kompleks perkantoran atau Ruko Icon Business Park 3. Luar biasa bukan? Jadi, fasad depannya sangat berbeda dengan yang pertama dan kedua. Lihat, parkirannya juga ada dua bagian depan Ruko dan di Greenbelt sampingnya. Jadi, sangat luas sekali jalannya. Nah, unitnya ada di mana? Ada di tengah. Kita bisa lihat. Saya ajak Anda ya, lihat terus. Kita lurus saja terus. Di kompleks Ruko ini saya pegang 4 listing. Salah satunya yang kita review ini. Kita bisa lihat sangat megah. Jadi sangat modern dan tidak membosankan ya fasadnya. Lingkungannya seperti ini guys.
depan Green Bell ini ada jalan trotoar. Trotoar buat orang jalan ya. Jadi nggak langsung ke jalan. Kita lihat Green Bell ada trotoar buat pedestrian, langsung baru jalanan. Mantap bukan? Oke, ikut saya masuk ke dalam ya. Let's go. Dekat juga dengan partisi, satu ruangan seperti ini, ruang meeting ya guys. Kita lihat ini ruang meetingnya dengan closet, kabinet buat simpan file ya, semacam storage gitu. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Sebelum lantai 2 kita lihat nih, di sini ada kamar kecil atau toilet. Jadi setiap lantai ini rukunya sangat baik karena ada toiletnya. Nah, di belakang ini adalah space kosong. Space kosong seperti ini guys. Lumayan ya. 1,5 meter lebar, 4,5, 1,5 meter untuk sirkulasi udara fungsinya. Oke? Okay? Ya, ini sudah di paving block, tidak ada rumput, jadi aman, tidak ada semutnya. Oke, okay, kita lanjut masuk ke lantai 2 ya. Let's go. Di lantai 2 sudah di start juga satu ruangan sebagai kantor gitu. Kita lihat ini ruangan kantor atau ruang meeting juga nih. Kita bisa lihat ada sudah ada gordennya, mejanya udah ada lengkap, sangat luas. Lalu kita lanjut lagi, space depannya lantai 2. Kita lanjut lantai 3. Di lantai 2 ini sebelum kita naik juga ada kamar kecil toilet. Di lantai 3 sama seperti lantai 2, ada penyekat untuk kantor di dalam satu ruangan dan space-nya juga panjang masuk ke sana. Ini space-nya. Sangat luas sekali. Jadi di sini bisa bikin private office atau ruang meeting juga ya, dengan view ke depan dalam. Sangat baik. Bagus bukan? Oke, kita lihat di sana juga ada kamar kecil atau WC juga. Jadi setiap lantai ada WC-nya. Oke, demikian review kali ini 1 unit ruko di Icon Business Park 3 ya. Let's go. Oke guys, terima kasih ya udah ikut dengan saya review 1 unit ruko di Icon Business Park 3 ini. Sampai jumpa di channel berikutnya. Bye-bye.